Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini aku mau memasak ayam goreng bawang putih. Ini rasanya gurih, enak banget. Wajib dicoba teman-teman. Terasa banget bawang putihnya. Kita siapkan bahan-bahannya ya. Di sini saya pakai setengah ekor ayam yang sudah dicuci bersih, diberi garam dan air jeruk untuk menghilangkan amisnya. Bawang putih, tepung maizena, kunyit, ketumbar, penyedap rasa, dan juga garam. Pertama-tama kita tuangkan semua kunyit, ketumbar, penyedap rasa, di sini pakai rasa ayam dan garam menjadi satu, dan kita ulenin. Di sini saya uleninnya pakai tangan ya teman-teman. Kita ulenin sampai semuanya bercampur menjadi satu dan meresap. Lalu kita tuangkan tepung maizena ke dalam ayamnya. Kita ulenin lagi, kita aduk-aduk lagi sampai semuanya terbalur menjadi satu. Nah, sampai seperti ini, kita marinasi sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita geprek bawang putihnya ya. Di sini saya pakai satu bonggol yang ukuran kecil. Kita siapkan minyak panas. Setelah ayamnya dimarinasi, di sini saya sampai dengan 1 jam kita goreng ayamnya. Di sini gorengnya pakai api kecil ya teman-teman, agar matangnya sempurna sampai ke dalam tulang ayamnya. Nah, kita balik-balik sampai agak kekuningan, kita taburkan bawang putihnya. Nah, seperti ini, kita goreng bersamaan dengan ayam sampai keduanya berwarna kuning keemasan. Di sini kita harus hati-hati teman-teman ya, jangan sampai bawang putihnya gosong, karena kalau gosong akan pahit. Nah, ini kita sambil balik-balik agar matangnya merata. Ini harumnya, Masya Allah, harum banget bawang putihnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ayamnya sudah kuning, matang, begitu juga dengan bawang putihnya, sudah bisa kita angkat. Nah, bisa kita sajikan teman-teman. Mudah bukan cara membuatnya? Dicoba di rumah ya teman-teman resep ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.